Keluarga korban pesawat jatuh tiba di Rumah Sakit Polri Jakarta untuk melihat kondisi jenazah korban. Keluarga korban bernama Farid Ahmad dari Bandung tiba di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri pada Minggu sekitar setengah 12 malam. Isak tangis keluarga pecah saat tiba di Rumah Sakit Polri. Kedatangan keluarga korban Farid Ahmad sekaligus untuk memberikan persetujuan autopsi atau hanya pemeriksaan luar. Selain itu, tim forensik juga meminta data antemortem kepada keluarga korban untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Saat ini Rumah Sakit Polri telah membuka posko DVI untuk mengumpulkan data antemortem dari keluarga korban.